Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal ahibba, saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa bulan ini manusia di dunia dihantui rasa takut karena munculnya wabah corona. Wabah yang tidak bisa diremehkan tapi juga tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kabar gembira akan berakhirnya wabah tersebut dalam waktu singkat. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad kumpulan kompilasi hadis-hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza tala'an najmu sabahan rufi'atil ahatu." Apabila suatu saat nanti muncul bintang di pagi hari, maka akan diangkatlah segala macam wabah. Jadi, virus yang terkategori sebagai pandemi yang menghilangkan banyak nyawa ini akan terangkat apabila bintang itu muncul di satu pagi. Para ulama mengatakan, Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati bahkan mengomentari hadis ini dalam kitab Fathur Rabbani li tartibi Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaibani. Beliau mengatakan, jika muncul suatu saat nanti satu bintang, para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud bintang di sini adalah bintang Suraya, di mana bintang Suraya disebutkan Al-Imam Al-Mulaqin, dia akan muncul pada permulaan bulan Mayu atau bulan Ayyar, atau yang kita kenal dengan bulan Mei. Sekarang kita sudah masuk pada bulan April. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga masuk pada bulan Mei semua aktivitas berjalan kembali, baik aktivitas di masjid, di kantor, di sekolah, bahkan mudik yang merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita pada umumnya. Ikhwatal ahibba, idza tala'an najmu sabahan rufi'atil ahatu. Beliau mengatakan, rufi'at nihaiyan. Jika bintang Suraya muncul, maka wabah itu akan diangkat secara total. Baik wabah corona maupun penyakit lainnya yang menular akan terangkat dari dunia ini. Mudah-mudahan prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan wahyu dan informasi dari Allah ini menjadi sebuah kabar gembira untuk kita semuanya sehingga kita bisa melakukan aktivitas lebih baik lagi. Bahkan Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati mengatakan bahwa wabah itu maksimal menimpa satu negeri tidak lebih dari 50 hari. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam syarah Bukhari mengatakan, wabah ini akan terangkat عند اشتداد الحر في أول الصيف. Ketika masuk musim panas, maka wabah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana semua perkataan beliau adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamus Saghir menyebutkan riwayat hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza irtafa'atin najmu wa rufi'atil ahatu 'anil ardh." Apabila bintang Suraya itu muncul, maka segala macam wabah yang ada di bumi ini, baik berskala nasional maupun internasional, akan terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga peristiwa ini menjadi banyak himmah dan membawa banyak hikmah buat kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa ma rufi'a illa bi taubatin. Tidak ada satu bala diturunkan melainkan disebabkan karena banyak dosa, dan tidak akan terangkat bala tersebut melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tub 'alaina warfa' 'anna al-bala wal waba ما ظهر منها من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا وسائر البلدان عامة أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.